Griza adalah tempat yang tidak aman. Para warder melewati perjalanan panjang hingga mengubah Griza seperti sekarang. Setelah bertahun-tahun kerja keras, para warder membuat Griza kembali aman. Ini patung pelindung Agung Mark, seorang kapten warder dan warga sejati Griza yang membantu penangkapan Garcia, si pengkhianat. Buku memoir Tuan Mark dan souvenir bertema warder tersedia di toko oleh-oleh. Di sana, maskot kami Grizeldo, si Armadillo, akan dengan senang hati menyambut kalian semua. Armadillo adalah hewan simbol kota Griza karena keimutannya dan sifatnya yang gemar menggali tanah dalam-dalam. Sedangkan tanah di bawah Griza penuh mineral berharga. Seperti yang nanti bisa kalian lihat di sesi geologi kami selanjutnya. Halo, makhluk imut. Ini cuman kerjaan sampingan. Aku bisa berhenti kapanpun aku mau. Kalau jadi saudaramu, tidak bisa. Hei, jangan begitu. Kamu tidak terganggu sepanjang hari mendengar ayah kita ditangkap Tuan Mark? Tidak, aku tidak peduli. Dia tolol dan dia meninggalkan kita. Tapi ya, aku bisa kembali ke kehidupan kriminalku. Kamu lagi. Minggir, aku datang untuk mencari uang, bukan bermain-main dengan bocah. Kata si kriminal yang pakai kostum Dino. Kesempatan terakhir. Ayolah, bayaranku sedikit. Oke, akan kulakukan gratis. Griseldo akan menghajar penjahat. Tutup mata kalian, anak-anak. Sepertinya aku harus kembali ke counterku. Sampai ketemu, bro. Griseldo pamit. Kadang para warder sungguh tidak berguna. Sudah menyelamatkan Griza, tapi Siro Malang ini belum dibuatkan patung. Bagus.